warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Jazira, kelas 5A. Sekarang saya akan bereksperimen tentang campuran homogen dan heterogen. Sebelumnya kita harus tahu campuran itu apa ya? Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran terdiri dari dua macam, homogen dan heterogen. Homogen merupakan campuran yang zatnya itu tidak bisa dibedakan. Sedangkan heterogen merupakan campuran yang zatnya masih bisa dibedakan. Nah, ayo kita bereksperimen ya teman-teman. Saya berusaha untuk bisa menyiapkan barang. Nah, saya akan